Okey, geng. Kejap lagi kita tengok kereta ni. GLE63S AMG. Kita tengok dulu kereta ni kejap lagi. Dalam dia, bunyi dia macam mana, okey? So, dia punya exhaust AMG. Brake belakang simple je. Rim AMG. Depan agak besar juga eh. Dia punya kaliper AMG dia. So ni lah rupa depan dia. Handsome. Kita tengok dalaman dia kejap lagi, geng. LED intelligent light system. Mercedes Benz. Ada lubang angin kat atas ni. Stay tune ke? Okay, guys, inilah dalaman dia eh. AMG. Bau dia, bau. Bau mes ni tak lari ya. Bau. Tapi yang ni GLE 45. GLE 63S ni ditampal. Dia bukan model S. So ini tahun 2016. 2016, geng. So kereta tahun 2016 pun masih good looking car. So korang boleh, boleh cari lah kalau nak pakai. Harga pun dah boleh dengar sekarang ni. Nice car. Sangat-sangat luas, geng. Interior dia memang apa? Bateri kat belakang. Leather interior. Belakang pun belum pasang. Ada TV, geng. Ni 2016 market berapa kan, Jo? 300 kan ya? 3 lebih. Tak. 2 lebih lah kot dah. Tak boleh tak tengok, price dia memang siap lagi dia. Kalau ikut harga ni, price dia melampau lah. Oh, sudah 80 dulu lah, semula mula keluar. Sekarang dah murah dah, boleh pakai dah. Mula-mula keluar memang mahal, geng. Tengok engine je. V8 eh? V8 B-Turbo. AMG. Kalau kita rem ni, engine dia bergerak ni. Bergerak engine eh. Bergerak sana. Handcraft by Kevin Weber. Dia bergerak sikit. Oh, ikut rem. Pak dia ni power sangat. V8. Lepas tu dia ada letup pergi. Cracker. Dia maintain dari PMT keempat, dia akan ada pop. Ada cracker dia, kan. Sebab dia AMG kan. So ini harga sekarang boleh dengar lah, kalau siapa-siapa nak pakai dah boleh lah. Sangat selesa lah. Sangat selesa. Push start button. Tapi bau dia, bau Mercedes lah. Dia ada apa? Memory seat. Memory seat semua. Ada shifter up and down. Shifter. Tapi bau dia sedap. Bau dia memang bau mahal, bau Mercedes. Seat dalam warna putih, leather putih krim, kan. Cantik. AMG emblem. Smart lah. Kulit pintu belakang dia pun premium gila, kan. Soft leather premium. Ni pun ada aircon kat belakang.
Ini aku tak pasti apa, ada aircon ke speaker ke. So ada aircon adjust belakang ni. Mewah, 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 mewah. Ni ada LCD screen kat belakang. So penumpang belakang, korang boleh relax lah sebenarnya. Korang boleh relax. Tengok kat belakang. Biasa safety kan tak buka. Oh, kat safety ke? Kat sini ke? Oh, kat sini. Buka dia. Baik sampai. Tak lama nak buka dia. Right. Luas gila, geng. Sangat-sangat luas, eh. Tayar spare dia ni, bro. Tapi kena isi angin dulu lah. Gila tayar dia macam ni. First time aku tengok tayar macam ni, weh. Nanti siang ni dia yang bawah tu dia kembung balik lah. Dia rapat ke rim. Yang mana yang ni? Yang ni eh? Yang ni keluar ke rim? Nanti dia naik. Maksudnya tayar ni tak ada tiup kan? Nah, tak ada. Gila lah tayar spare dia kan. Kau tengok. Nice, nice, nice. So kereta ni mula-mula keluar dulu memanglah harga dia RM900,000 lebih. Tapi sekarang ni kalau rasa nak pakai dah boleh sangat dah, geng. Dah boleh sangat lah. Kan bateri masihnya masih ada lah, boleh hidup semua ni. Mana weh kunci dia? Cuma ni dia tampar je S. Ada juga. Start tak boleh ni, dia lama parking je. Lama parking. Dia dah cuba start tadi tak boleh. So kita tunjuk juga kat korang lah. Bateri. Nanti dia kan kalau paksa juga engine light semua menyala nanti. Dia elektronik kan. Tapi apa-apa pun kereta ni memang handsome. Handsome kan. Nampak macho lah. Okay, thank you. Alright geng, itulah dia GLE GLE 45 GLE 63 GLE 63S. S tampal. Dia GLE 63 je. S dia ni dia campur emblem. Sebab S punya model ni dia keluar tahun baru. Tak silap aku 2020 2019, macam tu lah. So yang ni tahun 2016. Tapi belakang dia masih lagi, belakang dia masih lagi handsome. Nak pakai boleh sangat lah. Tip exhaust, tip exhaust dia AMG. Sari. Yeah. Itulah gunanya jumps power. Okey punya. Oh, ini apa? Jumps power. Ini berapa lah ni? Tak ingat, 400 lebih ke? 200 lebih. 400 lebih. 400 lebih. Akhirnya dah boleh start, geng. Itulah gunanya jumper, jumps power. Sudah boleh start. Jangan aku belanja rem sikit eh. Yo, yo, yo. Korang jap. Belanja sikit. Jumps power dah boleh start lah. Aku baru jumper tadi. Ni sport plus punya mood. Okay yo. Sedap yo. Thank you. Mantap yo. Bunyi dia power, geng. Dia kata hati kan. Dulu masa mula-mula tu kan, sampai apa yang menyala ya, engine light elektronik kan. Sedap. Bergegar engine dia, Sam. Kau. Okay geng, subscribe Nizam Black Channel.
Oh ni dia steam ah. 2016 design dia masih lagi tak lapuk ah, senang cerita. Masih lagi moden. Okey geng. Electric seat. Steam. Steam Zam. Sikit. Ada lubang semua ni kan. Tune geng. Parking saja kereta. Ni semua dah ada owner kan. Dah ada owner semua dah. Cuma dia parking sini. So video ni aku dah share untuk nak memberi inspirasi kepada kita yang minat kereta. Kita target, target dalam hidup kita, kita minat apa, target dan kita usaha untuk dapatkan juga geng. Okay. So that's why aku suka datang tengok kereta-kereta dekat showroom macam ni, dekat Rekongka. Sebab aku rasa bila tengok tu, aku rasa macam semangat untuk aku nak kejar aku punya impian untuk dapatkan kereta idaman aku. Thank you for watching.